dalam rangka mendorong ekonomi dan literasi masyarakat terkait keuangan digital. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi menggelar acara bertajuk Tertawa Arasi. Pembukaan event ini sukses dilakukan pada Jumat pagi. Jumat pagi 14 Juli 2023, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi menggelar acara bertajuk Kentala Rasi atau GBR Ekonomi Digital dan Literasi Jambi. Acara dibuka langsung Gubernur Jambi Al Haris, hadir juga Kepala Perwakilan BI Jambi Hermanto, serta tamu undangan. Kentala Rasi merupakan salah satu event KPW BI Provinsi Jambi dalam melakukan sinergi implementasi berbagai inisiatif perluas ekonomi dan keuangan digital. Untuk mengakselerasi transformasi digital dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Tujuan digelarnya acara ini adalah untuk mendorong pengembangan inovasi awareness dan literasi masyarakat pada bidang ekonomi dan keuangan digital di Provinsi Jambi. Kegiatan ini akan integrasi beberapa rangkaian kegiatan lainnya, yaitu dalam rangka HUT BI ke-70. Roti Karya Kreatif Indonesia KKI Edukasi Cinta Bangsa Paham CBP Rupiah dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan GNPIP sebagai upaya bersama dalam mengakselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional melalui langkah-langkah percepatan digitalisasi sistem pembayaran. Pembukaan Kentala Arasi diawali dengan senam PAUD FIT bersama di lapangan kantor Gubernur Jambi. Kepala Perwakilan BI Jambi Hermanto menyampaikan, acara ini sebagai upaya membentuk ekosistem digital di Provinsi Jambi dan juga meningkatkan literasi masyarakat terkait keuangan agar masyarakat Jambi dapat lebih memahami mengenai keuangan digital maupun ekonomi digital. Untuk ekosistem digital dan juga literasi, ini adalah bagian dari kita meningkatkan literasi masyarakat Jambi terkait dengan keuangan, termasuk keuangan digital. Karena sampai sekarang masih banyak sekali kelompok masyarakat yang seringkali menjadi kurang melek mengenai keuangan. Aulia Zahra, Armando, Jambi TV.